Almarhum udah kayak bapak sendiri karena emang dari SMA kenal beliau. Jadi emang kayaknya begitu dapat berita juga kayak orang tua sendiri gitu ya. Mudah-mudahan saya cuma bisa mendoakan semoga perjalanannya Om Irfan ke tempatnya diberikan kelapangan, diberikan perjalanan yang indah dan juga semoga dilancarkan dan mohon doanya semua dari teman-teman. Dan buat Om Irfan semoga tenang di tempatnya. Sebenarnya terakhir sih saya waktu itu lagi umroh ya, pernah pas lagi umroh tiba-tiba kok beliau telepon saya gitu. Udah gitu saya ngobrol cukup panjang, terus dia sempat bilang suruh main ke rumah. Cuman yang sedihnya itu dia, saya belum sempat mampir lagi ke rumah gitu ya. Setelah sekian lama gak pernah mampir ke sini karena banyak mungkin masalah waktu juga. Cuman ya kayak ada satu hal yang belum sempat kecapai aja setelah berapa lama dia nyuruh untuk main ke rumah. Bahkan waktu kasih tahu Tante Nina tempat kurang sehat, suruh mampir, saya belum sempat gini. Bener-bener ya, ya mudah-mudahan pemirsa paham gitu, tahu kondisinya seperti apa. Ya sedikit terlambat memang untuk bisa ketemu beliau juga. Tapi doa saya tidak putus buat beliau supaya beliau tenang dan mungkin lepaskan dari segala macam. Sebenarnya sih karena aku sama keluarganya kan emang berteman dari zaman SMA, jadi memang kondisinya kalau sama beliau tuh udah kayak papa sendiri, diantar kemana-mana bareng sama teman-teman. Jadi emang ya udah apa ya, kayak bapak sendiri ya. Kalau pergi kemana diantar itu kan kenangannya nempel sampai sekarang ya. Kalau saya tahu dia dari sakit jantung udah berapa kali ya masuk rumah sakit, ditambah kabar terbaru banyak komplikasi. Jadi ya kalau untuk kondisinya saya kayaknya memang ini yang terbaik ya buat beliau, karena memang udah berapa kali bolak-balik dan komplikasinya cukup.